jenengan sendiri datang ke sini tuh Mas Bumi ya, ketuanya Mas Ponorogo. Enggak hidup Mas di Ponorogo, Mas Bumi. Maksudnya itu event-event sering diselenggarakan. Kemarin kita bisa sama dengan Fatayat, Karanganyar. Itu kita bikin pementasan halal bihalal. Pementasan seni. Ya seni itu kan teman-teman Fatayat dari Bakalan, Pateng Bakalan Karanganyar, Bakalan Jumantoro, Jumapolo. Itu kan udang kita. Kita pentaskan produk kita yang baru. Wayang HOR itu. Apa? Wayang HOR. Ah ini wayang HOR itu apa? Nganule istilahnya HOR-nya sendiri itu apa? Angudi Beng Roso. Oh, jadi bentuk paguyuban. Iya. Wayang kulit. Wayang kulit tapi kita pentaskan dari balik layar itu, Pak. Jadi orangnya yang melihat pokoknya di bayang-bayangnya saja. Nek wayangi sendiri. Wayang kulit. Wayang sama. Sama kulit. Misalnya, tapi ya terus kita ambil cerita kan tidak panjang seperti wayang kulit. Betul, oh, betul, betul. Kita 30 menit selesai. Dan itu yang pesuluhan-pesuluhan. Jadi suluk itu kan mencari. Menempuh lah, suluk itu menempuh. Menempuh, menjadi laku. Terus kita kadang-kadang bikin karet kocok suluk. Karet suluk itu kan karet kocok dari jabang tetukong menjadi karet kocok. Satria. Nanti ada tahapan-tahapan suluk-suluk sendiri deh. Jadi ceritanya cuma itu sekitar. Jadi petilan atau gimana ceritanya itu? Ya kita bikin naskah sendiri lah. Bikin naskah sendiri. Oh jadi yang diambil anunya temperamen anunya wayangi gadut koco. Ya. Tetapi cerita sama ekspresi lain-lainnya bikin sendiri. Ya kita bikin naskah sendiri. Termasuk mengatur gamelan nih. Gamelannya kita pakai gamelan kontemporer. Apa? Gamelan kontemporer. Kontemporer. Oh. Aku enggak ada di YouTube ada enggak ya? Tak. Belum ada. Masih baru pemetasan 2 kali. Jenderal masih punya HP ini. Apanya? Di apa? Direkam pakai HP mesti ada teman. Ya, tapi enggak banyak. Teman-teman iki ukur semampu ne rekaman ae. Itu bentuk baru ya. Ini kan inovasi ta Mas, jenengan. Artinya inovasi baru bikin wayang HOR itu. HOR. Itu kan istilahnya khas Mas Bumi Ponorogo itu. Mungkin yang lain belum toh? Rencananya dipakai itu. Dipakai sebagai khasnya rencananya. Oh, kan gitu. Produk kita ada dua. Sementara ini produk kita musik bujagir. Apa? Musik bujagir. Wah, kikek rungi. Bujagir itu yang mana? Musik bujagir itu musik ya. Musik kontemporer kita itu namanya grup bujagir. Oh, grupnya. Kontemporer kita itu grup bujagir pakai gamelan belok sama musik listrik, alat listrik. Elektrik? Musik elektrik. Terus yang kedua, kita bikin wayang HOR itu. Yang musik kontemporer tadi ya, yang kaitannya bujagir itu grupnya. Itu yang dinyanyikan lagu-lagu Islami, Jawa atau gimana Mas? Kita lihat masyarakat saja lah. Itu. Tapi sering dipakai apa yang sering? Bahasa Madu, bahasa Ponorogo? Jawa. Ponorogo ya, dialek Ponorogo ya. Jawa. Ponorogo itu condong Mataram. Oh gitu. Dialeknya saat ini. Kalau dulu kan tidak, saya sudah pengaruh Mataram Islam. Itu yang grup yang dibentuk jenengan CS itu, yang bujagir itu, berapa personil kira-kira yang? 16. Yo, oke. Okay. Kita 16 personil. Latihan-latihannya, Mas? Di kantor cabang NU. Oh gitu. Itu di sana ada kan lo? Apa alat-alatnya? Alat itu yang repot itu Pak, kita masih pinjam. Sewa studio, pinjam ke teman-teman pemusik di kelompok-kelompok kampus. Masih pinjam. Yang repot kayak gitu repotnya kita itu. Ini tetap jalan. Tetap ya? Jalan. Dan itu biasanya ritme latihannya akan semakin tambah ketika dipentas ke ya. Iya, semakin tambah dipentas ke semakin tambah danane ke nyewa. Nek nyewa ini di patungan ono. Iya, iya. Enggak disubsidi misalnya dengan PCNU-nya. Kita belum ke situ. Belum ke arah itu. Ya pokoknya sing do seneng itu aja lah. Iya. Sing do seneng gamelan dan ngono ya. Contoh kayak gini, Pak. Di gunungan saja. Wah, nang kene lola
atau kalau tidak ya mungkin HP ini situ kelasnya pada kan aku, jadi nek disetel suwi. Suwi pak, kita kena pak. Ya itu disetel aja, yang tak perlu bentuknya sekilas toh. Ya seperti ini, sekilasnya seperti ini, jadi bayang-bayang saja. Dari bayang-bayang ya saya. Dan dalang kita tidak kelihatan, dalang kita ada 4, ada 5, ada 6. Jadi dia lagi wayang itu masing-masing tokoh beda-beda. Ya, beda-beda dengan dubbing, dengan suaranya masing-masing. Pemeran, pemeran suara. Ini loh, Pak. Nah, ini bagus. Nah, ini pakai ini instrumen musik elektrik organ ini ya. Pasti sama. Terus gunungannya memang 3, tergantung penggalannya. Ya, tergantung ketahuan itu juga, Pak. Imajinasinya lebih sempurna dibandingkan orang lihat dari aslinya kan. Nah, wayangnya sendiri itu pesen. Ada yang kita bikin sendiri, ada yang kita beli, ada yang kita pinjam. Artinya juga ada wayang yang memang betul-betul natural wayang, ada yang imitasi juga. Iya, kita bikin kayak wayang kulit. Nah, persis ya. Tapi banyak dari karton. Oh, enggak masalah, wong yang ditonton kan dari bayangannya. Ini kayaknya cewek ya, Mas? Sindennya apa ini? Kegulitan. Kegulitan. Jawa. Kegulit. Dan enggak perlu nganu ya sinden ya? Enggak, ya kadang-kadang ya perlu. Perlu. Tergantung nganu nih ya, tergantung. Biasanya kan tergantung tidak mustahil juga permintaan ya. Iya. Permintaan sama budget itu toh Mas. Sing utama iku Pak. Budget itu ngundang sinden kan yo ngamplopi ya. Tapi bagus itu saya juga pengin. Itu tadi apa wayang apa tadi namanya? Wayang HUR. HUR ya. Hor, Hangupti Ubaing Rasa. Jadi mencari kemana arah rasa kita untuk menuju ke Tuhan. Betul. Jadi biasanya ceritanya hanya sufistik ya, sufistik. Iya, pesuluk-pesulukan. Jadi kalau Garut Kocok, kalau ngomong Garut Kocok menempuh, kan kita Garut Kocok sedang didadar di candra Kawah Condro Dumuka oleh dewa. Waktu masih bernama Tebuka. Terus nanti kan kesadapan Garut Kocok. Semua pasti akan mengalami setelah penempuhan tadi akan mengalami cinta kepada Tuhan. Kesadapannya ketika dia dijadikan jago dewa. Kalau respon penonton atau penonton yang dihadirkan itu biasanya kelas awam atau kelas pelajar atau ya, akademis Mas? Campur. Terus kalau ngomong sadapnya Bima ketika menempuh pesulukan Dyang Dewa Rucinya, ya dia sadapnya menjadi Bima Suci. Sadapannya menjadi seorang pegawai Bima Suci. Ya. Dan semua ada penempuhannya ada cara-cara mereka menempuh untuk saliknya dan ada cara-cara hasil dari salik itu dan nah itu kan berarti beda-beda. Dibutuhkan dalang tadi yang ya, lebih dari satu iya untuk memainkan itu wayang itu perlu tambah narasi enggak itu misalnya ya, ada narasinya seperti tadi narasi itu tadi yang tadi puisi itu kayaknya narasi ya harus itu itu berarti pokok ya malahan untuk ya, mengantarkan cerita ya. Oh. Ada naratornya bisa bahasa Jawa bisa bahasa Indonesia tinggal penonton kita mentas apa tapi itu narasi sendiri itu bacanya itu pakai teks ya iya kita bikin naskah semua bikin naskah ya jadi tidak kan ya sembarang banget ya yo rodo prosesnya rodo angin-angin sedikit ya Mas itu ya iya. Soalnya awalnya kan mesti orang bikin naskah, menyiapkan dalang, yang mau menyiapkan musiknya, kemudian rangkanya dengan ceritanya, ditambah lagi durasi yang kita mungkin mainkan. Diperkirakan kan gitu ya. Iya, durasinya kita mainkan paling 30-45 menit. Ya. Alasannya apa, kenapa tidak misalnya 2 jam, 3 jam? Karena nanti ada pengajian, ada kajian-kajiannya. Itu ya, jadi alasannya. Tapi nek mau nih, maunya Les Bumi sendiri, hal ini jenengan nek iso jangan 30 menit ada ndak apa gambaran istilahnya angan-angan nek iso mbok rong jam nek cara ana ganggu yang lain gitu sementara niki tasih berpikir ke itu kita masih ini sebagai sarana untuk dakwah
mengiringi ngaji budaya Nyales Bumi. Kan ada punya ngaji budaya. Ngaji budaya. Putra ngaji budaya. Dia modelnya dialog gitu. Iya. Bagus. Rutin Mas kayak dialognya? Insya Allah satu bulan sekali. Satu bulan itu tingkat cabang. Iya. Yang dihadirkan? Ya teman-teman semuanya siapa yang mau. Gitu. Banyak mahasiswa. Bentuknya lesehan. Lesehan. Narasumbernya gonta-ganti. Gonta-ganti. Kita yang ke depan nanti setelah Juli ini kita akan merangkul dengan LDNU. Gitu, kerjasama ya. Dengan panom-panom lain. Dengan lembaga lain. Lembaga lain. LDNU juga dengan panom-panom lain. Di tengah dialog sendiri ada selingan ekspresi kesenian atau enggak? Ada musik. Oh gitu, ya, jadi musik. Ya enggak bosan toh itu. Iya. Bagus, itu perlu tak tiru itu. Budgetnya lagi, saya tanya. Di Morogo enggak berpikir ke arah itu, Pak. Iya, kalau sudah jalan mungkin udah tahu diri ya, mungkin ya. Iya, ya kita enggak berpikir ke itu. Yang penting jalan dulu. Jalan dulu. Bagus. Jalan dulu. Dan teman-teman bersemangat itu aja. Awalnya itu proses awalnya itu inisiatornya siapa, Mas? Jenengan apa siapa? Awal. Ya sama teman-teman Les Bumi semua. Cuma Les Bumi kemurahan kemarin. Itu sudah ada. Kalau boleh saya tahu tadi kan selapan etik satu bulan sekali. Bulan sekali ya. Tanggalnya tetap itu. Kita melihat senggangnya teman-teman semua, Pak. Yang penting satu bulan sekali itu ada. Ada. Tempatnya sama. Tidak, tidak. Berganti-ganti. Berganti-ganti. Berarti semua ngalu. Dusun ke dusun. Dari iya yang minta mana, ada yang minta kadang-kadang. Terus ada yang ya kita datang ke situ. Iya. Berapa kisaran pengertiannya yang Yang hadir itu. Ya ada 50, ada 100, ya. Kadang-kadang yang kurang. Betul. Ya. Tapi bagus, Mas. Itu kalau setiap effort kayak gitu diunggah ke YouTube akan lebih banyak orang mungkin pengin. Soalnya kayak orang saya itu kan kadang-kadang DVD ini udah kreasi neng untuk diri sendiri kan loh. Sebentar aja. Padahal kan tadi kan kesan yang saya tangkap kan bebas. Misalnya Temanggung niru kan enggak masalah kan. Orang juga pengertian ini hak patenku enggak tuh Mas? Enggak. Oh ya sih. Yang sayang video ini sing aku kepengin krungu suarane dalange itu loh Mas. Enggak ada orae. Soalnya begini, arus kan misalnya Adi Koco, Perkudoro itu suaranya harus sepadan dengan karakter wayangnya atau sak karepe dhewe loh. Sementara ini seperti itu, sepadan. Berusaha ya. Berusaha sepadan. Ah kan berarti dalange ora sembarang itu. Enggak, ya latihan. Ya. Yang olah untuk dubbing itu latihan, dalangnya juga latihan. Gitu. Semuanya masih latihan. Kalau latihannya sendiri seminggu sekali. Seminggu sekali. Itu kalau tidak mau pentas loh ya, menjelang pentas bisa satu minggu berturut-turut. Oh gitu. Satu minggu berturut-turut. Dan latihannya bisa siang ya? Sementara ini malam karena ngumpulnya teman-teman kan malam. Malam, sing penak-penak dikomunikasikan ya. Malam. Termasuk nek hiburan kan mesti malam. Ya ora malam bayangannya angil kan Mas. Ya terus teman-teman kan nak kerja malam ya kerja golek duwe. Ya Pak. Oke sih Mas. Oke, terima kasih. Bisa minta nomor HP-nya Mas? 082-337-444-964. Diulang sekali lagi. 082-337-444-964. Mas Jenggu. Mas Jenggu Ponorogo. Nggih, matur nuwun Mas.